Jatuh ke sini kan, terus ambil chord ya.
Ini sekali ni. Ya. Ya. Dia ambil time 1, trim tu. Time 2 ni flat nombor 14, lepas tu pergi 16, lepas tu pergi 17. Okey. Tapi dia gunakan dua string. Okey. Yang saya tunjuk ni adalah scaling dia, tempat dia bermain. Tapi harmoni nanti saya akan tunjuk. Jadi kan, ni, cari ni dulu. Ni. Okey. Fret nombor 2, kali 2 fret nombor 14. Lepas tu 16, 17. Okey. Okey, sekarang nak tunjuk dia punya harmoni. Sebab dia pakai dua kali. Jatuh ke sini kan? Dan key dia. Kali nombor 1 tu, yang tempat 2 tu tempat tadi tu, cuma tambah tempat 3 tu di atas. Yang tempat 3 ni jatuh juga fret nombor 11, eh 13. Lepas tu kita ikut yang saya tunjuk tadi tu. Sini, sini tu. Yang ni ambil tu juga, sama benda yang sama. Cuma dekat sini je lagi. Ni kan? Yang sini kita ambil dekat sini. Yang atas nombor 3 ni, dia ambil fret nombor berapa lah? 18. Eh, 16. Ya. Dekat sini tadi 2. Lepas tu berapa lagi? Nah. Scaling tadi tu yang sejuk ni. Nah, jadi dah ikut 2 lah tadi. So yang ni sama. Cuma ni yang tukar. Ni di atas ni. Okay. Kita tarik lagi benda yang sama. Okay. Okay. Lepas tu step yang berapa dah? Angin ketiga. Boleh? Ya? Okay, kita tunjuk dalam pelan-pelan lah. Okay, dia ambil dekat sini. Kali 2 tu fret nombor 11, 11, 12. Lepas tu dia pergi tarian 3 tu masuk fret nombor 13. 13, 11, 10. Okay. Lepas tu tarian nombor 4 tu masuk fret nombor 13. Tarik. Yep. Daripada nombor 13 tu tarik pergi ke 15. Lepas tu dia jump terus pergi ke tarian nombor 2. Tempat asal itu. Saya pergi step yang seterusnya. Okay. Lagi sekali saya buat dari atas. Okay. Okay. Yang seterusnya ni. Tali nombor 3 ni fret nombor 13. Lepas tu tali nombor 2 ni fret nombor 14. Lepas tu pergi ke 16. Lepas tu terus pergi ke time 1 ni fret nombor 13. Sini boleh, tapi kita nak main kat sini. So dia, so next step akan main dekat kiri ni. So kita pergi mana yang kita rasa mudah. Kalau dekat ni jauh boleh juga, tapi sempit kan. Nah, jadi kita ambil kat sini. Okay, next kali. Okay. Yang sini. Okay, dia tunjuk tadi dia, nombor 1, fret nombor 11. Fret nombor 13. Lepas tu 14, 16. Okay, terus pergi ke sebelah sini kan. Lepas tu pergi ke tadi nombor 2 tu fret nombor 16. Petik tu, petik 6, tarik. Terus pergi ke terus pergi ke depan ni, apa depan ni, fret nombor 14. Okay. Okay, main sini. Okay.
Okey, si berapa pahan eh? Di sini. Tari nombor 2 ni, fret nombor 11, 12. Lepas tu tari nombor 3 ni, fret nombor 13. Ni. Tari nombor 3 ni, fret nombor 11 dengan 13. Lepas tu di atas ni. Fret nombor 3, tari nombor 3 ni fret nombor 11, 13. Lepas tu tari nombor 2 ni, tari nombor 3 sama juga. Fret yang sama 11, 13. Lepas tu ambil ke sini. Ya, ambil dari tari nombor 2 tu fret nombor 14, 12, 11. Ya. Sini. Okay, sekali lagi pelan. Yang terakhir jump ke tari nombor 2. Tari nombor 2 tu tari nombor 2 ni fret nombor 14, 12, 11. Okay, tari nombor 3. Nombor 3 ni fret nombor 13, pergi 11. Sini tari terus pergi ke fret 11. Okay. Okey. Jadi kita buat dari mula. Okey. Distortion lah, tadi digunakan yang blend. Okay, kalau anda perasan ni punya key sama, sini. Ini mulai di sini. Yang tu yang blend kan, sekarang dia yang pakai distortion. Scale yang sama tapi sampai sini je. Okay, set dulu lah. Okay,
9, lepas tu pergi flat nombor 11. Turun tarik nombor 5 tu, flat 9, 11. Tapi sampai 11 ni dia tarik. Tarik pergi ke 13. Lepas tu mulakan balik, sama macam ni. Ambil string yang nombor 4 tu, flat nombor 11, 13. Lepas tu turun lagi tarik 3 tu, flat yang sama, flat 11 dengan 13. Ya? Yeah. Ya? Boleh? Siapa perlahan lah, gerak perlahan dia. Tarik sini. Kalau nak buat bunyi macam ni, tarik. Pegang sini, sentuh pakai. Sentuh pakai ni. Ya? Macam ini stop ya. Ya sekali ya. Next clear.
2 tu. Fret 14. 16. 14, 16. Lep. Lain sekali. Okay, di step kan? Yang seterusnya. Dia habis ke sini. Dia habis ke sini. Lepas tu pergi sini. Lain sekali. Sini. Fret 14. Kali 2 fret 15. Lepas tu 16. Lepas tu. Kali 1 fret 13. Lepas tu. 14. 16. 18. Ya. Yang sini tarik. Lagi. Tarik sampai bunyi ni. Okey. Lepas tu patah balik pergi gini. Kali sama cuma dia patah balik pergi ke fret nombor 14. Yang ni jatuh dekat. Dan yang berbalik jatuh dekat fret nombor 16. Okey. Ini dia sebenarnya. Okey. Ini sekali. Kedua pula. Okey. Dari sini kan. Kedua ni. Baik dari sini. Dari mula ni fret nombor 14. Lepas tu 16. Terus bawah. Dari nombor 1. Fret nombor 13. 14. Okey. Lepas tu 16, tarik. Okay. Okay. Abijus sebenarnya. Tapi dia sama abijus, dia apa? Cuma tarik tu. Ini meja, ini meja. Okay. Ini meja, ini meja pula. Okay, sini. Okey, dapat. Okey, tu sini. Yang ini meja. Yang ini meja kan? Okey. Siapa pelan dia? Okey, ni keluar dia. Sorry. Lepas tu? Okey, tu sini kan? Lepas tu ambil yang atas dia. Kali lima atas ni. Nombor 3 ni fret nombor 13. 13. Kali 3, 13. 15. Lepas tu kali 2 tu 14. 14. Lepas tu pergi ke 1, spray yang sama. Boleh? Next kali. Yang terakhir dah. Okay. Tren 2 tu fret 8, 14. Tren 1 pun sama juga. Tren 2, tren 1. Ini satu ni, dia pergi terus pergi ke 16. Ini 16 tu tarik. Lepas tu lagi pergi ke 14. Lepas tu 13. Okay. Yang 13 tarik. Jatuh dekat tarik 2 ni. Lepas tu tarik 3. Okay. Saya buat dari sini. Ok.
susah kalau anda tak betul ambil perhatian, memang susah nak tangkap lah. Sebab ni saya cakap tadi tu, kalau kamu tahu chord arpeggios, banyak kan tahu chord lagu macam ni. Kalau kamu tahu chord, senang je kamu dengar pun sudah tahu. Tapi kalau kita setakat chord macam ni, contoh macam ni, setakat tahu sini je, memang matilah ada cari. Tu, okay? Jadi contoh macam ni. Contoh kalau chord A, sini A, sini A, sini A, pasu sini A, pasu sini A. Kamu kena tahu banyak A dalam fret ni. Kalau A, G sama dengan F, mana-mana C, dari A sampai ke G tu kena tahu banyak chord. Tapi sebut main apa nama tu? Seven, sus ke lain katanya. Belajar mengenali chord major minor dulu. Okey. Macam lagu ni dia gunakan arpeggios tapi dia tak pakai arpeggios. Okey. Yang seperti itu saya arpeggios sebenarnya. Jadi kan. Okey. Ni. Ah, yang ini arpeggios, ya. Okay. Ya. Dia tahu dia, tapi dia buat dalam bentuk perlahan, ya. Ni minor. Lepas tu dia pergi ke major pula. Tu, kalau kita tahu banyak chord, nak cover lagu ni memang kena banyak tahu chord lah. Boleh? Itu nasihat saya lah, sebab saya dulu pun belajar dari mesti pengurang juga banyak chord yang saya belum tahu. Jadi nak tahu lagu orang, belajar chord dulu. Contoh kalau macam saya cakap tadi, G sampai G lah, F ke F, F kumpulan G, dalam semuanya berapa? Dari sini sampai sini 3, dari sini sampai sini pun 3, 6, jadi semuanya 6. Kita tahu macam A1, A2, A3, A4, A5, A6. 6 semua ni kita tahu. Nanti kalau pada main gitar, kamu dengar terus, kamu tahu automatik, kamu tahu di mana dia start. So kamu dah tahu dah, kamu dah kenal lah. Okay? Kita tahu chord belajar. Dan chord saya main, dalam chord tu kena belajar scary gaze tu, kena belajar arpeggios, kena belajar blues dalam chord tu. Dalam satu ni macam ni. Benda ni, pattern ni, arpeggios, blues, dia akan, apa nama tu, bergabung. Dia akan jadi satu melody. Okey, sekarang ni je, selamat mencuba. Nanti ada masa kita buat video lain pula. Okay, thank you.